Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd amma ba'd. Bapak dan ibu dewan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami hormati. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia, di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika basah. Inilah hadirin yang telah membuat Indonesia dikenal dengan negeri seribu bencana. Bahkan sejak tahun 2005, UNESCO telah menetapkan Indonesia pada urutan ketujuh negara yang paling rawan bencana di dunia. Indonesia sering digoncang oleh gempa, mulai dari banjir, bencana alam, serta terjadinya tsunami. Bahkan sejak tahun 2020 bulan Maret, Indonesia diuji dengan terjadinya wabah yang mematikan. Virus corona telah melanda dunia, menelan ribuan jiwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika alam berulah, maka tangan manusialah penyebabnya. Untuk itu, membangun masyarakat sadar bencana demi masa depan Indonesia adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Yang Maha Pengasih, Maha
kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin, kalimat al-fasadu menurut Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'il Ahkamil Quran juz 14 halaman 33, al-fasad adalah kesyirikan dan ia merupakan kerusakan yang paling besar. Menurut Syekh Al-Baghawi dalam tafsir Mutaanzil juz 21 halaman 274, al-fasad merupakan mematikan antara sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'il Quran juz 14 halaman 4 menjelaskan bahwa al-fasad adalah kekeringan, kurangnya tumbuh-tumbuhan dan hilangnya keberkahan. Inilah yang dilakukan oleh manusia, hadirin. Menguras hasil alam tanpa belas kasihan. Merusak ekosistem di luar batas kewajaran. Kita yang membakar hutan ketika ISPA menyerang. Kenapa kita salahkan Tuhan? Kita yang membabat hutan ketika longsor menerjang. Kita bilang ini kemarahan Tuhan. Kita yang menanamkan sampah di sungai ketika banjir bandang datang. Kita bilang ini kesalahan Tuhan. Sadarkah kita, hadirin, bahwa kita hanya menyalahkan Tuhan atas apa yang kita lakukan? Na'udzubillah. Hadirin, kerusakan alam dibuat oleh perbuatan maksiat manusia itu sendiri. Hadirin, bagaimana kita cara mencegah kelestarian alam? Sebagai jawabannya, mari kita simak Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islam. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah dengan penuh rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah bersama orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, kalimat la tufsidu fil ardh berarti Allah melarang manusia untuk merusak alam sekitarnya.
hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara apa kita untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan? Tidak saatnya lagi kita mencemari lingkungan, tidak waktunya lagi kita merusak alam. Mari kita saling mengingatkan, mari kita bergandeng tangan, mari kita pelihara alam untuk kebaikan di masa depan. Setuju hadirin? Dengan demikian hadirin, marilah sama-sama kita cegah, marilah sama-sama kita cegah untuk terjadinya kerusakan lingkungan, terkhususnya kepada masyarakat, sebagaimana syair lagu berikut ini. Allah hindari kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup dan wabah penyakit di dunia, khususnya di Indonesia. Dengan ribuan dosa ku pinta belas kasihmu ya Allah. Dengan ribuan dosa ku pinta belas kasihmu ya Allah. Bagaimana hadirin? Rancakan rancak bana. Demikianlah syair Quran yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulannya, mari kita selaku umat manusia saling menjaga kelestarian alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sekian dan demikian. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.